Keanggotaan yang digunakan sejumlah 1,130 lebih kurang, 39 I think so. Dan apa daripada permulaannya, masa penerimaan calon, lepas tu hari mengundi, cuma ada 12 report sahaja dan ada 2 tangkapan. Tangkapan tu pun kita dah charge salah seorang lah, yang meletakkan gambar Tuanku Agong dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tu. So lain-lain isu memang kita nampak di sini, pengundi-pengundi pun ataupun parti-parti politik yang memberi ceramah pun tidak ada isu-isu yang sensitif. So keadaan di sini memang kita lihat memang sangat aman, tenteram. Dan daripada segi keselamatan pun memang kita dah bagi tahu, ini bukan first time PRK ataupun PRU ataupun PRN, bukan first time. Kebanyakan anggota, terutamanya KP juga dan pegawai-pegawai turusnya memang dah well-versed lah, kita boleh cakap well-versed untuk mengurus ataupun menyusul atur, menentukan keselamatan, ketenteraman, terutamanya bagi pengundi-pengundi dan juga petugas-petugas PRU tersebut untuk bertugas dengan selamat lah, insyaAllah. Sebelum kesesatan itu melabihkan kes dengan komen yang tidak berdasar dengan komen yang berdasar apa itu bawah SPRM. Itu SPRM. Kalau Al-Rasul bukan melibatkan kita. So itu saja saya boleh bagi tahu. So lepas ni saya akan melawat bilik gerakan itu dan juga tempat membuat undi lah. Dari segi kempen tadi maksudnya tak ada yang menyentuh 3R? Tak ada, tak ada. Tak ada yang menyentuh 3R. Yang saya terlalu sensitif tak ada. Tak ada. Isu-isunya adalah isu pembangunan. Isu itulah yang sepatutnya dibincangkan. Itu yang lebih bagus. Jadi setakat ini polis tu puas hati lah dengan kempen lancar. Ya, kempen. Kita telah keluarkan permit tu 190 lebih. Permit untuk kempen dan isu. Tadi ada langgar permit, tak ada. Saya rasa tak ada langgar permit. Tak ada. Alright.